Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Rahna Meringik, dalam berita SB Pack. Setiap hari Isnin pukul 10.30 hingga pukul 11 pagi. Seperti biasa, ruangnya berita SB Pack akan buat khabar berita yang menarik dari kaitan yang juga kaitan dan sokong daripada Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan untuk mensajikan kepada sidang penonton di rumah. Panglima Tentera Keempat dan juga rombongannya melawat Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan berbincang berkenaan rancangan integrasi pekerja air untuk bersama melancarkan keamanan tahun 2560. Iaitu pada tanggal 13 Tan Wakob yang telah lepas di Bilik Mesyuarat Tingkat 3 Bangun Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan. Letnan Jeneral Piawat Nak Wanit, Panglima Tentera Keempat dan juga rombongannya melawat serta mendengar taklimat kesimpulan pelaksanaan tugas yang telah dilancarkan oleh Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan. Dengan ada Encik Prasid Cumeng, Pun Ratri Somkit Pun Prayun, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan dan pengarah daripada pejabat-pejabat berada dalam Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan bersama memberi maklumat dan juga membuat kesimpulan terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilancarkan oleh Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan. Sebelum mesyuarat dan mendengar taklimat berkenaan pelaksanaan yang dilancarkan oleh Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan, Encik Sampan Musodi, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan bersama dengan Pan Egyu Tanah Pet Muang, Timbalan Jurucakap Majlis Keselamatan Dari Negara Kawasan 4 bahagian hadapan memberi maklumat berkenaan tujuan yang mengadakan perjumpaan antara Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan dan juga Pihak Kor Romano. Dengan ini, Encik Sampan Musodi, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan berkata, Pihak Panglima Tentera Keempat dan juga rombongannya melawat Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan pada kali ini adalah dengan tujuan untuk memberi semangat kepada pegawai di Sarawak Botol setiap orang supaya bersemangat untuk bertugas untuk rakyat di wilayah Sepulau Selatan. Sekaligus juga dengan tujuan untuk membincang berkenaan integrasi perancangan mempertingkatkan keamanan tahun 2560 khususnya segi pembangunan, segi ekonomi supaya rakyat mempunyai pekerjaan dan juga menambah hasilan kepada keluarga serta mempunyai taraf hidup yang lebih baik. Walau bagaimanapun, buat setakat ini Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan, Pihak Kor Romano dan juga unit berkaitan dari tempatan telah bersama melancar projek bandar contoh utama tiga segi aman makmur dan mampan iaitu satu projek yang besar daripada pihak polisi kerajaan yang mana setiap bahagian di wilayah Sepulau Selatan mesti bersama melancarkan projek tersebut. Dengan ini juga memberitahu berkenaan perkembangan yang mana setelah pihak kerajaan telah menubuhkan wakil istimewa pihak kerajaan iaitu satu unit untuk membuat penyelarasan dan serta memantau juga membuat laporan, memberi laporan kepada pihak Perdana Menteri berkenaan perkembangan setiap minggu. Dengan ini pihak Jeneral Udom Dek Si Tebut, Timbalan Menteri Pertahanan, Ketua Kumpulan Wakil Istimewa Pihak Kerajaan juga telah melawat wilayah Sepulau Selatan serta melancarkan projek bandar contoh sekali lagi pada tanggal 15 Tan Wakum ini. Dengan ini adalah satu gambaran yang baik yang mana semua pihak kerjasama untuk membangun tempatan dan juga menyelesaikan masalah di wilayah Sepulau Selatan. Sedang penuh terimakti, Pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan mengangkat kebolehan Tok Menen dan Tok Nebek untuk mengangkat taraf kualiti hidup rakyat dalam tempat tes bersama melancarkan projek bandar contoh supaya menjadi lebih nyata. Iaitu pada minggu telah lepas pukul 9 pagi di Bilik Mesyuarat 1, Tingkat 3 Bangunan Serbaguna Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan. Encik Kraison Wixit Wong, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepulau Selatan telah memimpin mesyuarat bersama dengan Tok Kemenen dan Tok Nembek dalam tempat teh supaya bersedia terhadap keselamatan dalam kawasan khususnya di kawasan projek bandar contoh iaitu tiga segi aman makmur serta mendengar pendapat untuk bersama integrasi dan menyelesaikan masalah di wilayah Sepulau Selatan. Juga kerjasama dengan sistem prasyarat. Majlis juga diikut serta oleh Encik Camnan Mendam, wakil istimewa daripada pihak kerajaan, ketua badan kerajaan dan Tok Kemenen Tok Nebe daripada 37 daerah dari 3 wilayah Sepulau Selatan dan juga 4 daerah daripada wilayah Songkhlang. Dengan ini Encik Kraison Wixit Wong memberitahu bahawa projek bandar contoh utama mempunyai tujuan yang penting iaitu untuk mengangkat taraf pendapatan dan juga
hasilnya kepada keluarga sekaligus juga untuk mengangkat taraf kualiti hidup rakyat dan tempatan serta melancarkan memberi sokongan kepada pengendali dari wilayah Sepada Selatan supaya berselaras dengan keperluan rakyat di wilayah Sepada Selatan sekaligus juga memperluaskan hasilnya, memperluaskan pasarnya untuk nak membangun ekonomi di wilayah Sepada Selatan. Dengan perkara tersebut, oleh itu pihak Tok Kemenang dan Tok Nebel mesti mempunyai kefahaman dan juga menetapkan sistem untuk kerjasama dengan rakyat dari tempat teh supaya mengangkat taraf juga mengangkat menambahkan hasilnya kepada rakyat dari tempat teh mengikut projek bandar contoh utama iaitu Samliaman Kongman Kang Yang Yun. Seterusnya pihak pusat pentadbiran wilayah Sepada Selatan menubuhkan pusat memberi perkhidmatan memberi jelama halal wilayah Sepada Selatan supaya menjadi pusat menghantarkan ekspor produk halal di wilayah Sepada Selatan. Iaitu pada minggu telah lepas pukul 1 petang di bilik mesyuarat OA Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan. Encik Isarat Laong Sekun, Penolong Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan memimpin mesyuarat mempertimbangkan tempat penubuhan pusat memberi perkhidmatan halal wilayah Sepada Selatan bersama dengan Polis Major Jeneral Surin Palare, Setiausaha Majlis Agama Islam Kebangsaan Thai, Encik Terawit Tian Karot, Pengarah Pejabat Memberi Sokongan dan Bisnes Halal Wilayah Sepada Selatan dan Ahli Jawatankuasa Majlis Agama Islam daripada 5 wilayah Sepada Selatan telah bersama dalam persidangan tersebut. Dengan ini, Polis Major Jeneral Surin Palare memberitahu bahawa pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepada Selatan mempunyai dasar untuk memberi pertolongan kepada para pengendali di 5 wilayah Sepada Selatan khususnya segi memberi sokongan segi ekonomi supaya dapat rakyat dapat mempunyai hasil yang lebih lumayan. Dengan kerjasama dengan pihak Majlis Agama Islam Kebangsaan Thai dan juga Ahli Jawatankuasa Majlis 5 Wilayah Sepada Selatan. Dengan ini akan memberi jenama halal dengan secara langsung. Oleh itu telah merancangkan untuk menubuh pusat memberi perkhidmatan jenama halal di wilayah Sepada Selatan iaitu akan terletak di daerah Canak wilayah Songkhla. Dengan ini pihak wilayah Petani, Jakla, Naratiwat, Songkhla dan juga Stun akan mengadakan pusat di sini iaitu selain pada itu juga dalam persidangan mesyuarat berbincang berkenaan bagaimanakah cara untuk memberi sokongan supaya ekspor barangnya kepada negara luar seperti negara Indonesia dan juga Malaysia. Sedang penonton dan hormati, itulah berita SPPAC untuk pusingan pertama. Kita berehat dulu seketika, berjumpa kembali dalam pusingan yang kedua. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้หน้าลานหน้าห้างเทสโก้โลตัสเอสตราสาขาอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนายประสิทธิ์ชูเมืองรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยนายบุญธรรมมุนีการผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารเทสโก้โลตัสและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือที่เรียกชื่อย่อว่าสปต.มีบทบาทภารกิจในการดูแลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาเป็นด้านหลักนะครับเราก็นำพ่อแม่พี่น้องที่เจอวิกฤตทางปัญหาทางจังหวัดชายแดนภาคใต้มาขายสินค้าของดีชายแดนใต้มาขายพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็นำของดีมาให้พี่น้องจังหวัดอุดรธานีและข้างเคียงได้เลือกซื้อเลือกหานอกจากจะได้ของดีจากชายแดนใต้แล้วชาวอุดรธานีและข้างเคียงยังจะได้ช่วยเหลือการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านหนึ่งด้วยครับ
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดงานเทศกาลของดีชายแดนใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศโดยยึดแนวกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหินทราธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสวัสดีค่ะกลุ่มกาแฟสดยะลาอินทรีเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาร่วมงานออกงานในโครงการของดีชายแดนใต้ซึ่งทำให้เรากระจายรายได้สู่ชุมชนทำให้เรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็อีกหลายๆอย่างในโครงการนี้ทำให้เรามีความรักสามัคคีปองดองไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้เรามีโครงการดีๆนี้ค่ะเราออกงานโครงการของดีชายแดนใต้นี้ตั้งแต่แรกเริ่มจากผู้ประกอบการไม่กี่กลุ่มแต่ปัจจุบันนี้ทำให้เรามีผู้ประกอบการในโครงการนี้กว่า200รายค่ะซึ่งงานเทศกาลของดีชายแดนใต้นอกจากจะมีจำหน่ายสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ประชาชนจังหวัดอื่นได้รู้จักจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มมากขึ้นและสามารถขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆซึ่งทางห้างเทสโก้โลตัสสาขาอุดรธานีได้ให้โอกาสพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดอุดรธานีอับดุลฮาดีเจยอถ่ายภาพกริมะฮานิมะรายงานSedang perlu termati, kita kembali dengan berita SBPAC untuk Pusingit yang seterusnya. Pejabat memberi sokongan pelancongan dan juga sukan di Pusat Pentadbiran Wilayah Perselatan mengadakan bengkel membangun kebolehan segi muzik kepada kakitangan pendidikan di Wilayah Perselatan Kumpulan Ketiga. Iaitu pada minggu telah lepas pukul 10 pagi di Hotel CS Petani. Pun Dateri Somkit Pun Prayun, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Perselatan,merasmikan bengkel membangun kebolehan segi muzik kepada kakitangan badan pendidikan di wilayah Sepanjang Selatan Kumpulan Ketiga. Majlis juga diikut serta oleh Encik Wan Chai Mun Pong daripada Pejabat Memberi Sokongan Sukan dan Kepelancongan di Pusat Pentadbiran Wilayah Sepanjang Selatan, Ketua Badan Kerajaan dan juga pegawai yang berkaitan serta ahli kursus yang bersama dalam majlis tersebut. Perkenaan kursus pada kali ini mempunyai tujuan untuk membangun kebolehan segi muzik kepada kakitangan pendidikan supaya mempunyai pengetahuan dan juga kemahiran segi muzik yang betul mengikut piawai antarabangsa supaya dapat mengajar pelajar dan belia dalam tempatan yang suka segi muzik dengan lebih bagus. Sekaligus juga supaya mereka semua, khususnya pelajar, dapat menggunakan masa yang lapang, masa yang luas menjadi lebih faedah.Beliau juga berkata bahawa projek itu adalah satu projek untuk meningkatkan kualiti hidup dan juga dapat membaiki hati dan juga fikiran beliau serta rakyat dalam tempatan supaya berpeluang dalam segi muzik dan juga suka segi muzik lebih baik. Sekaligus juga ini adalah satu peluang untuk berjumpa dan mentukar fikiran supaya tahu harapan antara satu sama lain yang mana semua perkara itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membina kedamaian di wilayah pada selatan. Dengan ini pihak projek telah memilih pegawai daripada sekolah peringkat pendidikan sekolah rendah dan juga sekolah memperluaskan peluang dalam kawasan untuk bersama dalam projek iaitu satu wilayah 50 orang dengan terbahagimajlis kursus kepada tiga kumpulan, satu kumpulan 50 orang dan dalam satu kumpulanmengguna masa untuk kursus 3 hari yang itu terdiri daripada kumpulan pertama dianjurkan antara tanggal
29 Pres. Kayun hingga tanggal 1 Tanwakom 2559. Kumpulan kedua dianjurkan antara tanggal 7 hingga tanggal 9 Tanwakom 2559. Dan kali ini adalah kali yang ketiga dianjurkan kursus antara tanggal 14 hingga 16 Tanwakom 2559. Dengan ini pihak penganjur telah bersama dengan sekolah Keuniam Kandun Tri daripada wilayah petani Seramak Neugek untuk memberi ilmu kepada peserta dalam kursus supaya dapat meningkatkan kemahiran segi muzik. Seterusnya, para pemimpin agama di wilayah Sepeselate bersama dalam projek membangun kebolehan pemimpin agama segi pentadbiran, segi pentadbir urus masjid dan juga masyarakat untuk memberi sokongan segi kampung takwa. Iaitu pada minggu telah lepas pukul 11 pagi di Hotel CS Petani. Pun Datri Somkit Pun Prayun, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate merasmikan projek membangun kebolehan pemimpin agama segi terbit urus masjid dan juga masyarakat untuk sokong kampung takwa kumpulan pertama. Majlis juga diikut serta oleh Ketua Badan Kerajaan Pegawai yang berkaitan serta pemimpin agama dari wilayah pada Selate. Pun Datri Somkit Pun Prayun, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate, separuh daripada ucapannya memberitahu bahawa pihak Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate sangat mengambil berat untuk mengangkat taraf para pemimpin agama dalam tempat teh khususnya terhadap peranan untuk membangun tempat teh. Kerana pihak pemimpin agama adalah satu kumpulan orang yang sangat penting dalam masyarakat yang sangat ditaruh harapan, taruh hati, taruh percayaan daripada rakyat dalam tempat teh. Oleh itu, mereka semua ini adalah satu orang yang sangat mempunyai peranan yang penting segi membangun tempat teh dan juga membangun kedamaian di wilayah sepadan selatan. Dengan ini, pihak Pun Datri Somkit Pun Prayun, Timbalan Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate juga mengucap ribuan terima kasih kepada para pemimpin agama semua seramai 113 orang pada majlis pada kali ini yang sudi datang juga kerjasama untuk bersama dalam projek pada kali ini. Dan beliau juga berharap bahawa majlis pada kali ini akan dapat menciptakan kampung takwa dengan secara lebih nyata. Beliau juga memberitahu bahawa pihak kerajaan dan juga pihak pusat pentadbiran wilayah Sepeselate serta badan kerajaan semua yang berkaitan sangat ikhlas dan juga sungguh hati untuk membangun tempat ini supaya menjadi lebih bagus dari setiap segi. Sama ada segi pendidikan, segi ekonomi, segi agama dan juga budaya. Dan serta membangun kesejahteraan dan aman makmur kepada rakyat dalam tempat teh di bawah peraturan agama dan juga kepelbagaian budaya supaya semua orang dapat tinggal bersama dengan aman dan kerjasama dengan setiap bahagian terutamanya kepada pemimpin agama. Seterusnya, pihak Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate meresmikan pertandingan bola di peringkat tambun iaitu Football Santik Sub Cup tahun 2559. Pada tanggal 11 Tanwakom yang telah lepas di laman Stadium Organisasi Pentadbiran Wilayah Petani, Encik Supanat Sirantawi Netik, Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sepeselate merasmikan pertandingan bola di peringkat mukim iaitu tahun 2559 dengan ada Ketua Badan Kerajaan, pegawai yang berkaitan dan juga para atlet bola yang telah bersama dalam kegiatan pada kali ini. Dengan ini, pihak Kementerian Pelancongan dan juga Sukai bersama dengan Majlis Keselamatan dalam Negara Kawasan 4 bahagian depan bersama dengan wilayah petani Jaklan, Naratiwa dan juga pihak wilayah Songklah melaksanakan pertandingan bola peringkat daerah tahun 2559. Sejak bulan Mei Sayun 2559 yang telah lepas hingga bulan Pesaci Kayun. Dengan ini, terdapat semua 290 tim sebagai wakil daripada Mukim untuk bersama dalam projek tersebut. Dan terbahagi kepada 16 kumpulan, iaitu satu kumpulan 18 tim mempunyai pertandingan semua sebanyak 4,970 kali. Dengan ini, pihak Kementerian Kepelancongan dan Sukai telah memberi arahan kepada pihak wilayah petani sebagai tuan rumah untuk menganjurkan pertandingan tersebut dengan nama Football Santik Sub Cup yang dianjurkan pertandingan antara tanggal 10 hingga tanggal 18 Tanwakom 2559. Yang mana tujuan utama yang mengadakan kegiatan tersebut adalah untuk menciptakan ukhuwah dan bersama membina perpaduan dan juga tahu Allah tahu benar dan juga tahu cara untuk memberi ampun kepada orang lain dan juga menjauhi daripada ubat ketagih dan segala maksiat sekaligus juga dapat mengguna bahasa yang lapang supaya menjadi lebih faedah.
Encik Subhanan Serantawineti, Setia Usahagong Pusat Pentadbiran Wilayah Perselatan berkata, hari ini adalah satu hari yang baik dan adalah satu gambar yang sangat baik yang mana pihak saudara-saudari dari wilayah Perselatan dapat bersama di satu padang untuk bertanding bola yang sangat besar pada kali ini. Khususnya adik-adik dalam tempatan dapat melihat kemahiran dan juga dapat bersama dalam sukan bermain bola dengan begitu bagus. Dan ini adalah satu kebanggaan bagi penduduk dalam tempatan yang mana apabila bersama dalam main sukan, tidak kira kata agama, bangsa ataupun apa-apa saja adalah bukan perkara yang untuk membelahkan masyarakat dan melalui sukan juga semua rakyat untuk boleh bersama dan bersatu untuk membina masyarakat. Beliau berharap bahawa sukan pada kali akan menciptakan ukhuwah di antara satu sama lain. Sedang penonton mati, itulah berita SB Pack pada minggu ini. InsyaAllah kita berjumpa kembali di minggu hadapan. Bersama dengan saya, Rahna Meringin, setiap hari Isnin pukul 10.30 hingga pukul 11 pagi. Dan pada hari ini, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.